peluang kemenang dan tabungan Bima kini telah menjadi semakin nyata. Perbanyak tabungannya, menangkan hadiahnya, hidupmu makin ceria, kita pasti lebih bahagia. Oke, selamat datang semua pemirsa dimanapun kalian berada. Selamat bergabung di panen hadiah undian tabungan Bima periode 1 tahun 2022. Wih, luar biasa ya. Dan juga panen hadiah undian tabungan Bima merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh Bank Jateng untuk memberikan hadiah kepada para nasabah. Wow, dan panen hadiah undian tabungan Bima periode 1 tahun 2022 untuk wilayah koordinator Pati kali ini dilaksanakan di kantor cabang Jepara. Namun sebelum kita memulai untuk pengundian kali ini ya Sela ya. Oke. Okay. Mari kita saksikan terlebih dahulu video profiling dari Ibu Tri Rusminingsih, yaitu nasabah Bank Jateng dari kantor cabang Jepara. Saya awal datang ke Jepara di tahun 2006. Kami menawarkan buku-buku agama Islam di Jepara. Biasanya sasaran kami memang kepala-kepala dinas, kepala-kepala bank, minimal kabid karena memang harganya agak mahal gitu. Berawal dari buku itu, kami dengan para pejabat Jepara itu sudah seperti saudara. Akhirnya saya dibantu para pejabat itu untuk membuat CV. Sudah CV-nya berjalan ini aja, istilahnya ordernya sidik, gak popo, sing penting lumintu berkah, ora usah sing duur-duur, nanti sirah mengeluh, katanya gitu. Terus akhirnya di tahun 2017 kami kan masuk di kelompok UMKM yang ada di Kabupaten Jepara. Terus akhirnya secara tidak sengaja saya yang ketiban campur untuk mendapat amanah itu, walaupun itu di luar ini ya, saya juga tidak mimpi kalau saya nanti juga akan jadi ketua UMKM, itu sebetulnya tidak ada dalam pikiran saya. Tapi ternyata setelah itu terjadi pandemi, gitu. Jadi kami untuk pelaku UMKM mengalami kesulitan karena kami harus di lockdown. Bahkan tetangga-tetangga juga kesini minta kerjaan, Bu, suami saya dipecat, saya nganggur, saya ini. Akhirnya punya ide, kita bikin pasar online UMKM. Semua pelaku UMKM bisa tetap berjualan di situ walaupun sambil masak dasteran di rumah. Akhirnya ketika ada kunjungan dari Kementerian Kominfo saat itu di ruang rapat 1 di Seda Jepara, oh, Putri ini ketua emak berdaster dari Kabupaten Jepara tadi, walaupun dalam keadaan pandemi di lockdown tapi tetap masih bisa semangat. Kebetulan ketika pandemi itu terjadi, anak saya di asal pandemi di Wuhan, Cina. Sebetulnya di tahun 2018 itu kami ditinggal suami. Putri saya sudah baru lulus S1 dari UIN. Dia mendapat email dari Kedutaan Asia kalau mendapat beasiswa S2 ke Cina. Selama ini mungkin baik di CV ataupun di toko, bahkan sampai ke tingkat UMKM ini kami bermitra dengan Bank Jateng. Kita itu sudah bermitra lama, bahkan kadang ketika pinjaman kami turun itu malah dari pihak bank, luwung dikei luwe hake kok minta luwe cendek iku piye, kayak gitu. Karena sebetulnya kami dengan semua dinas, baik saya selaku ketua UMKM atau pelaku usaha pribadi, itu kepercayaan, profesionalisme kerja yang kami utamakan. Ayo kita sama-sama nabung di Bank Jateng. Percaya Jateng pokoknya. Dan kita sekarang sudah terhubung dengan Ibu Tri Rusminingsih dan Bapak Kurniawan Aji selaku pemimpin cabang Jepara. Selamat siang, halo, Bapak. Halo, siang. Bapak, Ibu, gimana kabarnya, Pak? Bu, selamat. Assalamualaikum wabarakatuh, selamat siang. Oke, Bapak, Ibu bisa dengar suara saya? Jelas. Sangat jelas. Dengan jelas, Pak. Oke. Oke, luar biasa. Ibu Tri Rusminingsih. Ya, Ibu,
Kalau boleh tahu ini sejak kapan Bu bergabung bersama tabungan Bima Ibu? Alhamdulillah saya bergabung dengan tabungan Bima sudah sekitar 20 tahun yang lalu. Wow. Sekitar 20 tahun ini saya belum lahir loh, Bu, berarti. Ini kalau boleh tahu emang alasannya kenapa Ibu bisa bertahan selama itu dengan Bank Jateng apalagi tabungan Bima ya? Iya. Alhamdulillah tabungan Bima sampai saat ini masih saya pakai dengan pelayanan yang bagus di Kabupaten Jepara. Juga banyak memberikan kemudahan-kemudahan kepada kami selaku pengusaha seperti itu. Oke, banyak memberikan kemudahan ya Bu ya. Betul. Luar biasa Ibu. Kalau boleh tahu usahanya apa sih Bu ini Bu? Saya sebetulnya pedagang juga, tapi sekarang menjadi ketua UMKM Kabupaten Jepara, jadi banyak mengampu harapan. Wah, luar biasa. Jus, Ibu jangan lupa ya tawarin ke anak-anak buahnya buat pakai tabungan Bima juga. Oh, harus. Baik, Ibu sudah siap Bu untuk undian nanti Bu? Siap. Oke, tapi sebelumnya saya akan mengundang kembali ke depan untuk rekan-rekan saya dari pihak notaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah dan juga Polsek Semarang Tengah. Monggo bapak-bapak. Iya. Oke. Selanjutnya kita akan bersama-sama untuk melakukan penekanan tombol sebagai tanda pengundian akan dimulai. Oke, yang pertama menekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda start ya. Kemudian menunggu komputer mengacak secara otomatis undian. Oke, dan yang ketiga setelah muncul tanda ready, sesuai abah-abah saya silakan tekan tombol enter pada keyboard sebagai tanda stop ya. Sudah siap? Ibu Tri sudah siap dan Bapak Aji? Bapak Aji? Siap. Ya, ini siap Bapak ya, nanti ya. Cukup dipencet sekali, langsung dilepas ya, okay. Jangan ditahan. Dan nanti yang pencetan yang kedua nanti untuk stop. Oke, okay, silakan bisa tekan tombol enter sekarang. Silakan Ibu. Nah okay. Ini ya, kita akan melihat acak. Ya. Baik banget memang ya iya, untuk undian yang pada siang hari ini ya. Oke, okay, kita bisa lihat siapakah pemenangnya. Dan silakan tekan tombol enter lagi Bu. Untuk stop, Ibu silakan, Ibu Tri. Tekan lagi. Oke. Iya. Luar biasa, kita akan tanya terlebih dahulu kepada para saksi. Bagaimana, Bapak? Tarikan undian untuk wilayah koordinator Pati. Nomor kupon dan nama-nama yang keluar, para saksi menyatakan sah. Oke, luar biasa sekali ya. Ibu. Saya ucapkan selamat kepada pemenang dari Mitsubishi Xpander, NMAX dan juga emas. Oke, Das. Saya akan membacakan pemenang Mitsubishi Xpander. Yang pertama selamat kepada Fajar Dwi Prasetyo, Capem Pasar Juana. Kemudian Lili Yaniariati dari Cabang Jepara. Oke, yang ketiga Sumarno, Capem Ngawen. Ada Agus Sulistiono dari Cabang Kudus. Yang selanjutnya Rifatul Himmah, Cabang Rembang. Wow. Oh, yang terakhir ya, Lia? Ini terakhir. Oke, luar biasa. Ya. Dan untuk pengumuman dari pemenang Yamaha NMAX dan juga emas akan diumumkan di seluruh kantor Bank Jateng, surat kabar dan juga website dari Bank Jateng. Oke, dan sekali lagi untuk seluruh pemirsa panen hadiah tabungan Bima dimanapun Anda berada, untuk mengetahui pengumuman undian lainnya, jangan lupa untuk mengunjungi dan juga subscribe. Betul. YouTube channel Bank Jateng. Ya, ya, karena selain ada pengumuman dari panen hadiah tabungan Bima, akan ada info yang tidak kalah menarik ya pastinya ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe.